dalam agama di nggak boleh dibolehkan, nggak boleh, harus berteman, bukan kayak pacaran, kita tugasnya belajar. Strategi ataupun metode pembelajarannya kita nggak pakai yang muluk-muluk gitu. Saya cuman memberikan rasa nyaman ke anak tersebut dan kasih sayang gitu. Jadi dengan kasih sayang tersebut, anak-anak tersebut ada peningkatan. Dari asalnya tidak bisa, dari asalnya canggung, dari asalnya tidak berani untuk bicara sama guru, sekarang anak-anak tersebut udah berani gitu. Ya, ya sabar aja sama punya hati gitu. Ya kalau yang nggak sabar mah, ya gimana tuh menghadapi anak-anak yang begitu? Kuncinya mah sabar aja. Meskipun punya metode itu ini juga, kalau nggak sabar, anak-anak kan semuanya maunya mau disayang semua, apalagi anak-anak yang kurang normal. Punya hati kitanya. Iya, kalau tidak dengan hati, sayangnya susah juga. Gimana ya, khawatirnya takut nggak bisa gitu. Tapi alhamdulillah bisa mengikuti. Perubahannya banyak sekali. Contohnya kayak bergaul gitu, kayak deket sama teman-teman, sama guru. Belajarnya juga biasa gitu, mau. Kalau masalah berteman, sosialisasi dengan teman, alhamdulillah teman-temannya itu nggak membeda-bedakan. Kadang malah nolong, dorongin kursi roda gitu. Kalau untuk percaya diri anak saya, alhamdulillah percaya diri dia. Dia itu berusaha di mana saya itu bisa mengikuti seperti anak-anak yang lain. Gitu, nggak mau kalah dia. Kalau sekarang agak mendingnya mau nulis gitu. Tadinya sama sekali nggak mau. Kadang nulis cuman garis atau bulat itu aja. Disuruh nulis apa-apa pasti nulisnya itu. Untuk sekarang mungkin kadang saya contohin mau nulis M atau apa. Ada sedikit lah, lumayan 40% itu ada gitu. Bersosialisasi bagus. Bagus. Teman-teman dekatnya mungkin. Banyak malah. Suka menghibur. Suka lucu-lucuan. Kalian udah tahu dari sekolah juga ini kan kendaranya istilahnya tuh nggak bisa bicara gitu kan. Mm-hmm. Terus alat pendengarannya juga kurang. Mm-hmm. Cuma dari sekolah ya disuruh sekolah karena kan ya supaya dia bisa lah gitu. Mm-hmm. Jadi nggak ada penolakan kayak gitu nggak ya? Nggak ada penolakan apa-apa. Terus tapi ada bahkan dari sekolah juga suka kesini gitu kan. Mm-hmm. Ngajak Anggi sekolah lagi. Oh, berarti perhatiannya sekolahnya? Ya perhatian sekolahnya dari sekolah SD Grogol tuh sampai kan. Dikasih buku ini ya, supaya ya, dia belajar sepatu gitu. Iya. Yang gitu karena malas sekolah, anak-anak gitu suka ada yang jailin. Karena suka ada yang mukul. Makanya malas sekolahnya tuh. Sekarang kan udah ada aktivitas baru lagi gitu. Ada sekolah katanya di Warung Awi di desa. Sih kan orang enggak bisa bicara, beraktivitas, menggambar apalah. Kemudian itu masuk sama dia lah pelajarannya. Keberadaan RC terhadap guru inklusi itu sejauh ini kami terus masih memantau kesulitan apa yang dihadapi oleh guru inklusi ya, menghadapi anak yang berkebutuhan khusus, mulai dari mengidentifikasi, mengasesmen, lantas juga bila ada kesulitan kami datang ke sana, dan satu bulan dua kali kami juga mengutus GPK, guru pembimbing khusus, untuk memantau kiranya ada kesulitan apa yang dihadapi oleh guru-guru di sana, dan kami memberikan bimbingan. Kesini belum ada pendamping. Udah berapa bulan ibu di kelas 1? Belum ada.
pelatihan ibu baru satu kali pelatihan waktu di Garut. Harapan ibu mah minta aja, ibu minta bantuan supaya ada bimbingan khusus yang standby di kelas 1 buat yang membimbing anak-anak yang 5. Kalaupun misalnya memang sekolah inklusif ya bagus, cuman kalau untuk satu kelas itu ya gak usah, jangan terlalu banyak gitu. Yaitu seperti yang tadi bilang ya, pembinaan yang lebih lah buat guru kelasnya, karena kan tutor ABK hanya satu minggu sekali gitu, karena kan yang lebih banyak menangani di kelas kan guru kelasnya. Itu aja sih mungkin buat saya harapannya, yaitu mungkin memberikan guru pendamping yang lebih, Pak, karena di sini banyak yang anak-anak yang inklusifnya gitu, jadi diharapkan memberikan guru pendamping yang agak lebih gitu. Memang sih ada dana hibah ya, cuman kan itu pun adanya satu tahun sekali. Jadi selama ini sih kita hanya dapat bantuan dari Save the Children, ini kan ruangan dapat dari Save the Children, dapat sumbangan dari Save the Children. Terus, tapi selama ini sih so far dari pemerintah. Yang saya tahu aksesnya dari BOS aja untuk sekolah. Kebetulan saya karena sekolah inklusif bekerja sama dengan Save the Children. Ya mungkin kebijakannya baru dari Save the Children. Sampai sekarang saya jadi bisa, guru-guru lain bisa memahami, ya awalnya itu dari datangnya Save the Children. Kita kerja sama di situ. Makanya kita bisa merangkul anak-anak yang lain yang notabene ternyata anak tersebut anak berkebutuhan khusus, yang pada awalnya kan kita nggak tahu. Tapi dengan adanya sosialisasi dengan Save the Children, kita kepala sekolah, guru-guru yang lainnya pun jadi mengetahui, oh ternyata anak-anak ini khusus gitu.